denganmu, Rafael. Iblis, kalian bangkit. Senang bertemu denganmu, Rafaela. Initiate retreat. Tidak ada tempat. Oke cuy, di game ini gue review skin Kaja yang terbaru ya. Lihat tuh skill 1, gila cok, cakep banget sih. Ini setara skin kolektor atau legend dah. Gokil loh skill 1 nya. Dan skin epic ini murah banget ya, hoki-hokian. Kalau kalian beruntung dapatnya 200 diamond, tapi kalau kalian apes kayak gue tuh dapatnya 500 diamond cuy. Jadi hoki-hokian dah. Coba tulis di kolom komentar, kalian dapatnya di berapa diamond? Berapa kali spin tuh? Ini gua awalnya mau kajar roamer biar pakai roam dari gitu kan, tapi ya udahlah, kita ngalah lah ya. Ketemu dua bucin nih di game ini, gua gila bener-bener serba salah, cok. Dibacotin terus sama dua bucin ini. Gua jadiin konten bukan untuk jadiin siapa yang benar ya dan siapa yang salah ya. Kalian bisa nilai sendirilah kebacotan dari dua pabrik bucin ini. Nah ini gua sadar nih YSS ke situ, soalnya tadi dia ke bawah tadi ya, tapi YSS no retry, jadi nggak tahu lah. Langsung aja kita bantuin, harus peka terhadap satu tim. Mau ke mid tapi sadar, oh ada grup di sini, jadi ya udah. Wah, grupnya gila barbar banget. Ya mati konyol grognya. Yang penting mati lah ya. Harus mati secepat-cepatnya tuh biar si Julian nggak jadi mati. Oh ya btw, di game ini gua main solo rank cuy. Seperti biasa solo barbar. Oh ya ini gua lagi review skin ya. Ada tuh skill 1 ya. Ini menurut gua bener-bener worth it banget. Walaupun gua jarang pakai Kaja tapi kayak suka gitu lihat skill 1 mewah banget. Nah, gue paling suka nih ya, lihat warna-warna merah kayak gini. Masuk ke in game-nya lama, yeah. Ini gue lawan Groxin, Grog Assassin. Grognya udah level 4. Ah ini gue telat buat rotasi, jadi, aduh, untungnya dapat tuh ya. Tuh itu mati, nggak tahu kenapa dia lewat situ. Malah minta maaf si cowoknya. Aduh gila, kayak mana lah tuh maksudnya ya. Ini kayaknya baru jadian sih mereka nih. Bisa-bisanya itunya minta maaf. Seperti biasa kita wajib clear minion. Ini gue kira bakal disundul, ternyata enggak. Pokoknya kalian wajib nonton sampai habis ya. Gua sendiri geli lihat ngebaca chat dari mereka berdua nih. Ini early-nya kelihatan menang, tapi kalah nanti. Nah, ini langsung aja kita bantu. Wih, nggak mati pula tuh. Untung mati. Jadi langsung aja kita makan semua. Nah, gua menang rotasi nih. Grognya masih di bawah tuh. Early game-nya udah enak nih ya. Capek banget di rusuh. Siapa suruh juga kau coba pakai Julian. Mana magenya Novaria lagi. Novaria paling nggak bisa bantu cover-cover kayak gitu. Lemah banget tuh Novaria untuk soal percoveran jungler yang dirusuh. Sini aku reload dulu. Yeah. Sumpah sih nggak enak sih Kaja XP. Lebih enakan Kaja Roamer. Karena ada dare hitnya itu loh. Ini gue liat emblem musuh. Ternyata musuhnya ada pakai Tenacity. Pantes tebel banget perangkonya. Terus satu lagi Tenacity si Hanabi.
Ah, ini kita join lagi. Ini bisa aja, tapi nggak ada satu tim, jadi nggak usah makan lah ya, nggak usah ulti. Karena damage dari kaja gue sendiri masih kurang nih, belum bisa untuk solo kill. Oke, AI, gue paling gitu baca AI itu, kenapa ya? Siapa yang ciptain AI itu? Kayak nggak ada malunya gitu ngomong di depan publik. Ini mereka main duo ya, ketemu kami yang trio, apa tuh maksudnya, solo semua nih, tiga orang solo. Mati lagi di sini. Hanabinya mulai ngebantai. GBMM aja, I got rame. Iya, I kalian jijik gak bacanya? Maksudku main aja gitu udah. Kenapa banyak bacot banget? Belum sampai sini aja sih, masih panjang nih. Gua sadar midnya mau dijebolin, jadi kututup. Kurang apa lagi coba? Enggak main brawl kan gua. Lanjut ke bawah ini. Mau jebolin. Intinya harus bertahan sampai late game sih kalau mau main kaja mage. Emang udah paling bagusnya kaja tank lah ya. Itu mati lagi. Lihat gold Hanabi. Kenapa tuh map? Nah, tuh berisik banget. Ngetik terus maksud aku tuh, kenapa lah ya? Itu padahal ceweknya salah tuh tadi tuh. Tapi si Julian cuma ngetik map. Coba kalian putar ulang juga tuh, si Juliannya kena tarik Franco ya. Orang kena tarik Franco ngetik map dia. Padahal mati karena ulah sendiri gitu kan. Ini gua mainin dua lane sih. Lane bawah dan lane mid lane. Ah, udah tukar ternyata mereka. Grupnya di atas. Ini gua menang level, tapi sakit banget dia. Ini setan banget tuh. Mencong, cok, belok hook-nya. Bisa kena bangke emang. Tapi nggak apa-apa, teori tumbal ya. Nah, itu jadi dapat kill tuh mereka. Di sini double kill dia. Ah, canggahnya oleng. Nah, ini nafsu nih, ini udah mundur malah maju lagi, entah ngapain tuh. Nah ya, itu namanya teori bunuh diri. Nah, gara-gara Julian maju, yang lain pada maju. Nah, itulah yang dinampakkan teori goblok di sini lagi nih. Lihat nih, Novaria mati karena ulah dia sendiri. Ya lain gua. Nah, lihat ya, kena hook dia. Nah, ini gua berusaha untuk cancel, tetap mati tapi. Tetap gua yang disalahin. Itulah. Gak tahu gua maksudnya gimana tuh. Gua juga dari awal udah bilang gitu, kajar Romer, mau kajar Romer. Ngepicknya Rafaela, mentang-mentang Rafaela lagi di buff. Langsung pada nyobain semua. Bang, kajar OP banget di XP. Iye. Baru tahu, iye. Serba salah pokoknya gua di sini. Nah, Novaria habis dari base tuh kan, baru hidup dia ya. Lihat tuh, Novaria mati lagi nih. Baru hidup dan mati lagi. Itu kalau ada gua lagi misalnya itu. Empat tuh. Itu kalau ada gua di situ, gua lagi misalnya itu. Ini gua flicker tuh. Pakai bom. Gila. Mengsedih. Sudah lemes banget gua. Kayak sia-sia gitu flicker gua. Enggak mati pula congeknya. Belajar hero lain bang, yes, siap. Rafaela flame shoot. Nah, ini gua mau ulti tapi aduh tidak ya, gak bisa. Jadi ya udahlah, makan siapapun. Nah, dapat tuh. Wah, tapi nge-lag. Di sini gua baru sadar ternyata gua belum ganti wifi. Gua udah pakai wifi baru kok nggak dipakai gitu loh. Randy masih pakai IndiHome ini. Nah tuh wifi yang lama tuh ape. Ah, takut kelamaan, jadi ya udahlah, nanti aja lah ganti wifi ya. Katanya buat MM kok narik Franco. Nah, lihat tuh, flicker gua aja cooldown, disuruh narik MM lagi. Kayak mana lah ceritanya? Jadi salah paham tadi tuh. Gua tadi pada saat draft pick itu ada bilang enak buat MM karena musuhnya banyak magic defense pasti. Kayak gitu, dia malah salah paham ke yang hal yang lain. Gak jelas. Gua nggak ada bilang molok Hanabi.
makan siapapun tipis lah. Ini tipis sebenarnya nih. Ah, lihat ya. Lihat nih. Gua dapat. Tapi Julian lihat skill satunya ke Franco lo. Aduh, aduh. Inilah. Pabrik tuh inilah ya. Inilah pabrik. Ah, ini gua lagi disalahin nih. Ini gua mau coba untuk balesin bacotan dia. Gak mati. Pokoknya gua lagi sini salah nih. Lihat nih. Balasan dia apa tuh? Ampun sudah. Mana ya? Balasan Julian yang mana nih? Coba lihat. Skill 1 miss, nyalain gua. Ya posisi lu masih jauh dari gue, ntar gue back. Itu udah kau back up lah. Dasar skill kau aja yang miss. Kalau skill kau kena mati tuh. Gila, gila emang. Di sini gua nggak mau banyak bacot, nggak mau banyak ngetik lagi ya, main-main aja lah udah. Mau review skin juga nih awalnya nih, tapi jadi kayak gini. Ketemu pabrik bucin si maha benar. Toh itu musuhnya juga ada grok tuh, grok XP tuh ya, grok damage tuh, bukan hero TB grok ini. Apalagi jadi assassin. Bisa-bisa aja tuh mereka main. Nah, ini nggak tahu siapa yang bacot. Gara-gara gua ke mid lane tadi pun dibacotin lagi nih. Mana ya? Tidak ada tempat untuk malah ke mid tuh. Tuh aduh apa lah coba maksudnya. Yang ngerti coba tulis kolom komentar dong. Apa salahnya gua ke mid gitu? Ambil minion. Ini gua mau masuk tapi udah ketahuan. Nah, gua nggak dapet. Langsung dibacotin. Gila, gila. Yang nggak kuat mental bener-bener sih. Tapi nggak apa-apa, masih fokus main gua di sini, masih semangat ya buat buktikan kalau gua nggak seperti mereka bicarakan gitu. Gua ini ngebuat game jadi menang. Nah, lihat nih, ngebacotin apa lagi nih si ini biji nih, lihat nih. Makan depan, bacot tai. Ah, lihat ya. Dapat nih gua nih. Nah, giliran dapat udah diam tuh. Tuh, gua ya yang buat gamenya jadi menang nih. Suara jadi menang gara-gara gua tarik tuh. Sumpah sekarat banget. Gua greget tapi apesnya malah dapat kena gigit. Udah. Gila tai. Gara-gara gua lagi tuh. Itu namanya impact ya. Teri tumbal. Nah. Kan jadi nice. Ini gua juga nggak terlalu feeder banget 245. Masih aja salah. Ini sumpah sih oleng banget sih. Beatrixnya sumpah lihat tuh. Entah ngapain. Gila. Padahal dia mythic mortal loh, mythic 100 ke atas. Tapi kayak gitu banget ya. Ini masih berlanjut lagi mereka chat. Back up. Tempel aku aja ai. Yeah. Hit. Minion lepas aja. Yeah. Ayam kaja. Kocak banget kaja. Lihat glory perbatasan. Gua balesin ai gitu. Aduh ai. Report YT nya kaja. Kaja pepe. Gue di sini bener-bener kayak ngerasa aduh apa sih, kayak paling bener banget dua biji satu ini. Sampai-sampai berkata kasar tuh, kena mute ceweknya tuh si paling maha benar. Ah, ini gua blunder lagi di sini ya. Perangkunya kayak nggak ada orang lain, gua terus. Ini gua blunder nih dan langsung aja dibacotin lagi gua. Oh, enggak nyampe. Oh, langsung dibacotin tuh, langsung dibacotin. Tuh, langsung pencet dia tombol radionya tuh. Ini padahal tetap gua bisa matiin tuh congeknya ya, dan gua selamat. Tetap gua yang bisa ngekill Cange. Dia mati sendiri.
warnanya jadi menang. Nggak kena skill satu. Kalau kena enak tuh. Wih, mati tuh. Kan jadi nice nih. Di sini bisa ngebalikin momen lagi sih. Ah, ini sabar aja ya, tunggu momen. Nah, langsung aja makan. Masih aja pakai bom terus, gila. Sumpah, gua stres anjing ngeliat Beatrix-nya. Maksud gua tuh ulti bomnya tuh habis ulti bom ya langsung ganti senjata gitu. Karena susah mainin basic attack yang bom itu. Ah, ini si Rafaelanya sibuk clear minion tuh. Alhasil ini jadi lambat ke backup, mati itu. Padahal fungsi flame suit dari Rafaela tuh bisa banget buat cancelin ulti dari si Franco. Itu udah kena mental ya hypernya minta Suren. Ini karena gak ada hero TB. Jadi ya udahlah, gua majuin aja lah nih. Teri tumbal nih. Matinya jelek banget lagi. Kena tampolot tai. Tapi Roto, lihat nih, Roto, cok. Gigi. Ini akhirnya MM gua main juga nih. Tuh. Be mantap. Bisa lot sih di sini. Tapi ada kejadian lagi nih. Tuh ya. Grognya nih ngeselin juga sih grognya. Nah, mati tuh. Lihat. Warnya amburadul banget di sini. Rafaela juga mati nih. Mati sama kayak gua. Kena tampolot. Tapi untuk dapat lot ya, nice. Nah, mantap tuh. Di sini nggak bisa tuh. Nah, ini gua salah lagi di sini nih. Ini gua tahu minion gerobak yang biru ini cuma satu. Jadi kan kalau nggak di-clear ya sia-sia gitu. Ngerti nggak sih? Jadi mending gua ambil lah, kecuali minion kita ada banyak ya. Nah, langsung aja tuh dibacutin lagi tuh. Gile. Gua juga tahu lah. Gak usah clear minion biar gerobak kita tuh ada banyak. Tapi tadi gerobaknya sekarat, mana bisa? Tidak ada tempat untuk ini di musuh ini oleng sih. Gila. Posisinya jelek banget. Teori pura-pura ke atas, langsung aja tarik. Nah, ini gua dapat solo kill ya. Gak ada sama sekali tuh. Pujian dari para bucin ini. Ngetik thank you ke, oke ke, atau apa, nggak ada sama sekali. Padahal si Congek udah mati tapi masih kalah luarnya. Nah, ini gua bantu nih. Nah, ini gua matiin MM musuh masih aja tuh, nggak ada kata-kata thank you, well played atau apa. Tapi nggak terlalu butuh banget sih. Setidaknya kita udah bisa buat mereka terdiam tuh ya. Inilah public saat kita mainnya oleng. Bacot banget. Tapi nggak oleng-oleng banget juga sih gue tadi. Orang nggak ada flicker, nggak ada ini, nggak ada itu kan. Tapi di saat giliran kita lagi bagus mainnya, diem pasti mereka. Nggak berani tuh buat bilang well played atau apa. Ini blunder lagi MM-nya. Tapi lihat nih, gue lock si ISS tuh. Nah, jadi minion bisa masuk. Kurang apa lagi coba nih. Itu kalau gue nggak ulti ISS, kalah nih gamenya. Masih bisa defend tuh musuhnya. Kalau gua nggak matiin si Chang'e, Chang'e udah bisa clear minion dari tadi tuh. Inilah public si paling maha benar.